Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Tidak lupa salawat serta salam juga selalu kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umat yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC, mitra GIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali pagi hari ini insyaallah kita bisa lanjutkan kembali taklim atau kajian kita di program Mutiara Pagi Radio GIC. Insyaallah kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC semuanya, akan kita ajak untuk mengkaji kitab suci Al-Quran lewat tilawah, terjemah, juga tafsir. Pagi hari ini insyaallah kita akan sambung kembali tilawah dan tafsir kita yang telah lalu. Terakhir tilawah kita sudah sampai ayat yang ke-85, sampai ayat yang ke-85 di surat Al-Maidah. Kita jadi masih di surat Al-Maidah ini, kita masih belum beranjak surat Maidah. Al-Maidah ada sekitar 120 ayat ya, kita baru sampai di ayat yang ke-85. Insyaallah kita sedikit demi sedikit baca dan maknai kandungannya ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari yang sedikit tersebut ya. Baik kaum muslimin dan muslimat, seperti biasa kita akan mulai dengan tilawah. Silakan dibuka mushafnya di rumah, surat Al-Maidah. Kita akan mulai dari ayat yang ke-85. Insyaallah kita akan tilawahkan sampai ayat yang ke-89 ya. Hingga ayat yang ke-89. Baik, kita akan mulai tilawah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
أولئك أصحاب الجحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الحمد لله kaum muslimin dan muslimat. Demikian surat Al-Maidah sudah kita tilawakan dari ayat yang ke-85 hingga ayat yang ke-89. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tilawah kita, simakan kita tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan diganjarnya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya mari kita masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita simak bersama. Kita mulai dari ayat yang ke-85. Allah tabaraka wa taala berfirman, fa atsabahumullahu bima qalu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi ganjaran, memberi pahala kepada mereka atas apa yang mereka ucapkan tersebut. Ya, apa yang mereka ucapkan? Yang mereka ucapkan itu ada di ayat 84-83. Ya, di ayat ke-83 mereka mengucapkan, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, Tuhan kami, kami beriman, catatlah kami termasuk golongan para syuhada, para syahid. Itu yang dimaksud syahid kemarin, syuhada kemarin, kita telah jelaskan yaitu kaum muslimin. Wa malana la nu'minu billah. Nah ini ucapan mereka berikutnya di ayat ke-84. Ya. Kenapa kami tidak beriman kepada Allah? Wa ma ja'ana minal haqqi, dan tidak beriman kepada apa namanya kebenaran yang telah datang kepada kami. Wa natma'u ayyudkhilana rabbuna, sedangkan kami
sangat menginginkan Allah Rabb kami memasukkan kami ma'al qaumis salihin ke dalam golongan orang-orang soleh. Ya, pasti kami beriman lah. Masa sih kami nggak beriman? Sedangkan kami pengen banget dijadikan orang-orang yang soleh, kata mereka. Ya, nah perkataan mereka ini kata Allah, fa'atabahumullahu bima qalu. Allah beri pahala, beri ganjaran bagi mereka atas ucapan mereka tuh. Ya, ucapan aja oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas. Makanya kita jangan sembarangan berucap gitu ya. Berucaplah yang baik-baik karena di sekitar kita ada malaikat yang mengamini gitu ya. Mereka minta dijadikan termasuk golongan para syuhada. Mereka minta dijadikan termasuk golongan orang-orang soleh. Maka Allah kabulkan. Ya, Allah balas ucapan dan doa mereka tersebut dengan apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Yaitu surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal selamanya di sana. Wadzalika jazaul muhsinin. Dan yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Itu berbuat kebaikan, ya. Nah, ini ya, balasan bagi mereka. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim, ya. Nah, sedangkan orang-orang yang mendustakan kami, mereka itulah penghuni neraka jahim. Nah, ini kemarin ayatnya berbicara tentang orang-orang Nasrani. Orang-orang yang dikatakan oleh Allah memiliki kedekatan dengan orang-orang yang beriman. Ya. Lebih dekat daripada umat agama yang lainnya. Ya, terhadap orang-orang yang beriman. Karena di antara mereka ada kisisin waruhban, yaitu pendeta-pendeta serta rahib-rahib. Dan yang paling penting, mereka tidak sombong. Yaitu tidak menolak kebenaran yang telah sampai kepada mereka, ya. Nah, sabab nuzul kemarin disampaikan salah satunya, khususnya sabab nuzul ayat ke-83 tentang orang-orang Nasrani yang apabila mendengar Al-Quran dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mereka gemetar menangis, ya. Kenapa? Karena mendapatkan di sana kebenaran. Yaitu dia mengetahui bahwasannya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab nuzulnya yang disampaikan kemarin oleh banyak sekali para mufassirin, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in maupun tabi'ut tabi'in maupun a'immah al-mufassirin, mereka semuanya mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan Najasyi. Dengan Raja Najasyi, seorang Raja Raja di Habasah, ya, yang memang agamanya adalah Nasrani, gitu ya. Tapi ketika utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah ke sana, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, membacakan surat Maryam, mereka semua yang ada di sana, Najasyi dan orang-orang rahib-rahib yang di sekitarnya, ya, menangis. Walaupun kemudian sabab nuzul tersebut dikritik bahwasannya surat Al-Maidah itu surat yang kategorinya Madaniyah, turunnya di Madinah. Sedangkan Najasyi, ya, yaitu Raja Habasah, dan kejadian tersebut dicatat oleh sejarah, yaitu ketika hijrah Habasah.
dan hijrah ke negeri Habasah itu terjadi sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Nah, adapun yang kafir kepada ayat-ayat kami dan mendustakannya, baik dari kalangan ahlul kitab, orang-orang musyrik, dan siapa saja yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan jangan pula kalian berlebih-lebihan. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Ali bin Abi Thalha an Ibni Abbas, nazalat hadhil ayatu fi rahtin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini turun berkaitan dengan rahib-rahib dari kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahib-rahib dari kalangan Nabi, maksudnya rahib yaitu orang-orang ahli ibadah. Orang-orang ahli ibadah. Qalu, mereka berkata, naqta'u madzakirina wa natruku sahwati dunya wa nasihu fil ardi kama yaf'alu ruhban. Nah, orang-orang ahli ibadah ini berkata, naqta'u madzakirina, ayolah kita kebiri kemaluan kita, dipotong kemaluan kita lah, dipotong, dikebiri. Ya, mereka berkata, wanatruku sahwati dunia, kita ayo mari kita tinggalkan sahwat dunia, wanasihu fil ardi kama yaf'alu ruhban, dan kita mari berkeliling di muka bumi seperti yang dilakukan para rahib-rahib, yaitu berkeliling berdakwah gitu ya, berjalan di seluruh penjuru dunia ya, ya mencari ilmu, mencari hikmah sambil ya mendakwahi manusia. Nah, mereka berkata seperti itu, orang-orang ahli ibadah gitu ya. Pengen sekali hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada hatinya gitu. Sampai-sampai mereka tahu, aduh perempuan ini ya, kita gak bakal bisa lepas kalau masih ada sahwat. Makanya dikebiri aja lah, gimana? Kalau dikebiri kan udah gak ada lagi keinginan, bagaimana mau melampiaskannya, orang tidak ada gitu ya. Kita kebiri sajalah, kita tinggalkan sahwat dunia, dan kita ayo kita keliling ke pelosok-pelosok dunia untuk menyampaikan dakwah. Bagus kan ya? Luar biasa semangatnya dalam beragama. Tabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perkataan mereka tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farsala ilaihim, lalu diutuslah kepada mereka sahabat-sahabat untuk menyampaikan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara lahum dzalika. Faqalu na'am. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti maksudnya mereka dipanggil gitu ya. Diutus orang-orang sahabat Nabi, suruh datang ke Nabi gitu ya. Panggil. Mereka berkata, "Iya, siap." Lalu ketika mereka sudah sampai kepada Nabi, Nabi sampaikan nasihat kepada mereka. Lakin ni asumu wa uftir wa usalli wa anam wa ankihu nisa. Wahai sahabat-sahabatku yang baik hati gitu ya, yang ibadahnya luar biasa, yang punya kemauan begini, begini, begini. Akan tetapi saya Nabi kan ya. Akan tetapi saya puasa, saya berbuka. Saya sholat malam, di malam hari juga sebagiannya saya pakai tidur. Ya. Dan saya
menikahi wanita. Ya. Saya tidak apa namanya menjauhi wanita, tapi saya nikahi wanita. Wa man akhadha bi sunnati fahuwa minni. Barang siapa yang berpegang kepada sunnahku, maka dia adalah golonganku. Ya. Wa man lam yu'khadh bi sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengambil sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Hadis ini, riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim, ya. Nah, ini masih sama seperti yang sebelumnya ketika Bani Israel diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la taglu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Enggak boleh. Yang kita sebut gulu atau ekstrim dalam beragama. Ya, ekstrim dalam beragama tidak boleh berlebihan. Ya. Beragama harus sesuai petunjuk Nabi. Bagaimana cara Nabi mengamalkannya? Bagaimana cara Nabi mengerjakannya? Gitu ya. Tidak bisa atas dasar kayaknya menurut saya bagus, kayaknya nggak bisa, kayaknya gitu ya. Harus berdasarkan dalil, berdasarkan nas. Dalil itu apa? Al-Quran, nas Al-Quran, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mau, mereka ini orang mau fokus ibadah, mau mengkebiri kemaluannya, supaya apa? Supaya nggak ada sahwat lagi kepada wanita, karena wanita ini mengganggu, gitu ya. Bangun tengah malam, mau niat sholat malam, kemudian bangun, tengok lihat istri, aduh, kayaknya menggoda juga istri ini, nggak jadi sholat malam, malahan apa namanya tidur lagi sama istrinya gitu. Nah, sahwat walaupun halal tapi jadi susah ibadah ini, jadi terhalang dulu ibadah gitu ya. Lagi serius-serius baca Al-Quran gitu ya, digoda oleh istrinya misalnya, seperti itu kan. Maka mereka mungkin mutus, daripada pusing nih sama urusan libido gitu ya, kebiri aja gimana gitu ya. Kebiri, kita putus sahwat dunia kita, udah kita tinggalkan rumah, tinggalkan harta, kita keliling aja. Ya, kita jauhlah kata orang. Ya, kita berdakwah supaya kita enggak cari kerja, enggak cari apa-apa gitu ya. Nah, pengen ibadah. Semangat ibadah bagus enggak? Bagus. Ibadah terus kepada Allah bagus enggak? Bagus sebenarnya. Hanya saja kita harus proporsional. Masing-masing punya haknya, gitu ya. Kita diciptakan memang tujuannya untuk beribadah, betul ya. Mungkin aja mereka, bisa aja mereka menggunakan dalil loh, ya kan. Kok enggak boleh? Kan kata Allah kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti kita enggak boleh ngapa-ngapain, kita harus ibadah aja. Nah, ini yang dibawa oleh para sufi. Ya. Tapi sufinya sufi yang enggak belajar fikih gitu ya. Jadi ya begitu, mainnya perasaan aja. Enggak boleh kita beragama dengan perasaan. Nah, itu udah bagus tuh punya dalil seperti itu ya. Tapi penempatan dalilnya salah. Nah, ini juga perhatian, jangan salah. Kadang-kadang juga orang membawakan dalil bisa salah juga gitu ya. Bisa salah juga. Nah, kata Nabi, itu bukan sunnahku, kata Nabi. Ya. Itu bukan sunnahku. Nggak nikah, nggak tidur-tidur,
sholat terus, nggak makan-makan, puasa terus, itu bukan sunnahku. Ya, sunnahku menikah, ya, kemudian juga puasa, tapi ya makan berbuka juga, ya, sholat malam, tapi juga sebagiannya digunakan untuk tidur juga, gitu. Nah, barang siapa yang tidak mengambil sunnahku, kata Nabi, bukan termasuk golongan golonganku, ya. Nah, ini disampaikan sebuah riwayat seperti ini, kata Ibnu Abbas, nazalat hadhil ayah. Berarti sebab turunnya ayat ini adalah pemuda-pemuda tadi atau orang-orang ahli ibadah tadi, gitu ya. Dan ada beberapa lagi dijelaskan di sini tentang riwayat yang sedikit mirip dengan riwayat yang sebelumnya kita bacakan, yaitu tentang orang-orang yang menghalalkan sesuatu yang yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, gitu ya. Jadi mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan itu tidaklah boleh, tidak baik juga, gitu ya. Nggak boleh kita. Nah, ada sebuah riwayat juga disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim. Hadatsana Yunus bin Abdil A'la, hadatsana Ibnu Wahbin, akhbarani Hisham bin Sa'ad an Zaid bin Aslam hadatsahu anna Abdullah bin Rawahah dafahu daifun min ahlihi. Ada sebuah riwayat ya disampaikan bahwa Abdullah bin Rawahah kedatangan tamu dari keluarganya, ya. Wa huwa inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu beliau tidak sedang di rumah. Beliau sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tsumma raja'a ila ahlihi fawajadahum lam yut'imu dhaifahum intidharan lahu. Lalu mungkin disampaikan ya, disusulin kali ya, Abdullah bin Rawahah itu ada tamu di rumah gitu ya, dari keluarga sampean. Oh iya, izin sama Nabi-Nabi, mohon izin dulu, ini ada tamu di rumah ya, dari keluarga jauh-jauh. Oh iya, silakan. Pulang dia ya, sampai di rumah ia dapati ya tamunya nggak makan, nggak minum. Kenapa? Bukan karena nggak ada makanan, makanan ada, tapi mereka nggak makan dan nggak minum dalam rangka menghormati Abdullah bin Rawahah. Tuan rumahnya belum datang, jangan pada makan dulu. Nanti kalau dia datang baru yuk kita, kalau udah dikasih izin makan dulu ya. Faqala limra'atihi, lalu berkatalah Ibnu Rawahah kepada istrinya, ya. Habasat daifi min ajli huwa alayya haramun. Lalu berkata kepada istrinya Abdullah bin Rawahah, ini lah kok ini tamu-tamu ini enggak pada makan, enggak pada minum. Gimana sih? Cuman gara-gara saya? Ya udah. Ya. Kalau begitu kamu saksikan, makanan dan minuman ini haram bagi saya. Gitu ya kata dia. Makanan dan minuman ini haram bagi saya. Faqalat imra'atuhu huwa alayya haramun. Lalu istrinya nyambung juga. Oh ya udah, kalau kamu mengharamkan buat kamu, kalau begitu juga makanan dan minum ini juga haram buat saya, kata istrinya. Waqala dhaif huwa alayya haramun. Tamunya nyambung lagi ngomong gitu juga. Ya udah kalau begitu makanan dan minuman ini haram juga buat saya. Alama ra'a dzalika wa da'a yadahu wa qala kulu bismillah. Lalu karena melihat situasinya malah jadi tambah runyem ya, Abdullah bin Rawahah. Nih, orang maksudnya dia itu ngomong kayak gitu untuk apa namanya? Memberi penghormatan kepada tamunya. Lah kalian kok cuman gara-gara nunggu saya aja enggak mau makan dan minum, ini udah dihidangkan gitu ya.
Saya jadi merasa bersalah nih. Karena saya merasa bersalah, saya menghukum diri saya sendiri. Makanan dan minuman ini haram bagi saya. Kalau begitu mulai sekarang, gitu ya. Istrinya ngikut. Bukannya makan, istrinya malah ngikut. Tamunya ngedenger tuan rumahnya begitu, dua-duanya ikut juga gitu ya. Kalau tamunya mungkin bukan, ya bisa jadi merasa bersalah, tapi juga mau menghormati Abdullah bin Rohah juga. Nah, karena situasinya begitu, dirubah sikapnya. Ya udahlah, gimana sih, bukannya dimakan malah di malah apa namanya mengharamkan juga ikut-ikut saya. Ya udah dipegang makanannya, lalu berkata, ya ayo makan, Bismillah. Gitu, nggak jadi gitu ya. Jadi makan semua. Tsumma dzahaba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara alladzi kana minhum. Lalu kemudian Abdullah bin Rohah apa namanya pergi ke Nabi ya, mungkin setelah tamunya pulang kali. Ya cerita kepada Nabi kejadian tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma anzalallah, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini ya. Wa hadza atharun munqati'un. Athar ini munqati', terputus riwayatnya. Jadi ya kalau munqati' itu dhaif ya status asarnya ya. Nah, ini kisah Abdullah bin Rohah. Tapi di dalam Sahih Bukhari kata Imam Ibnu Katsir, fi kisati Siddiq, ada kisah yang mirip, tapi kisahnya Abu Bakar As-Siddiq ya bersama tamunya gitu ya. Ada kisah yang mirip dengan kisah ini. Mungkin hanya saja tidak disebutkan kemudian gara-gara sebab kejadian tersebut turun firman Allah di surat Al-Maidah di ayat ke-80 berapa tadi? 85 ini ya. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Nah, di dalam kisah ini kata Ibnu Katsir rahimahullah ada sebuah faidah fikih tentang masalah sumpah ya. Masalah sumpah. Nah, ketika Abdullah bin Rohah atau Abu Bakar Siddiq yang memang ada kisahnya sahih di dalam Sahih Bukhari gitu ya. Mereka mengharamkan bagi diri mereka yaitu makanan. Tapi kemudian dilanggar, tadi udah diharamkan, totonya kemudian dimakan. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut dan Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk membayar kafarat. Kafarat. Apa itu kafarat? Kafarat itu bayar denda atas sumpah. Karena nanti di ayat setelahnya kita akan membaca tentang hukum sumpah ya. Di ayat ke-89 ya. Tentang hukum sumpah. Sumpah itu mana yang benar, mana yang bercanda gitu ya. Dan akibatnya apa kalau sumpah itu serius gitu ya. Dan apa kalau sumpah itu cuman bercanda, apakah ada efeknya, apakah ada akibatnya, itu di ayat ke-89 gitu ya. Nah, intinya memang sumpah itu kalau yang serius, yang disertai dengan penyebutan nama Allah, demi Allah saya nggak mau makan makanan ini lagi gitu ya. Kalau dia sampai bilang seperti itu, kemudian sumpahnya dilanggar, maka dia harus bayar kafarat, bayar denda, gitu ya. Seperti di ayat ke-89 di situ dijelaskan beberapa urutan denda sumpah, fakafaratuhu it'amu asharati masakin. Ya, denda sumpah itu memberi makan 10 orang miskin. Ya. Atau kiswatuhun, memberi pakaian mereka, gitu ya. Atau kasih pakaian. Kalau nggak ngasih makan, beliin pakaian. Ya. Kalau nggak bisa semua, tahriru rokobah, memerdekakan budak. Kalau nggak bisa juga, puasa 3 hari, ya. Pasiamu
Thalathati ayyamin, puasa selama tiga hari. Itu denda sumpah. Sumpah yang serius, bukan sumpah bercanda, gitu ya. Nah, tapi dikatakan itu bukan sumpah ketika, tapi sebenarnya itu sigotnya sigot sumpah loh. Ketika tadi misalnya Abdullah bin Roaha atau Abu Bakar As-Siddiq berkata, makanan ini haram buat saya. Itu termasuk apa namanya sumpah gitu ya. Hanya saja di beberapa mazhab, diantaranya mazhab Syafi'i, ya, kalau sumpah apa namanya untuk sesuatu yang memang dihalalkan kemudian kita mau mengharamkan, maka tidak ada bayar denda sumpahnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi yang tepat harus dibedakan. Kalau disebutkan nama Allah, sumpah di dalam sumpah tersebut harus bayar kafarat kalau dilanggar. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Yahtamilu ayyakuna al-murad minhu la tubaligu fi tadyik ala anfusikum fi tahrimil mubahat alaikum. Wala ta'tadu, janganlah kalian berlebih-lebihan. Larangan berlebih-lebihan di sini bisa maksudnya adalah jangan berlebih-lebihan dalam menyusahkan atau menyempitkan diri kamu sendiri berkaitan dengan hal-hal yang dimubahkan. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Allah telah jelaskan hal-hal atau kita sebut ya yang baik-baik berupa makanan atau harta, rezeki. Yang baik-baik di antara yang baik-baik itu ada yang halal, gitu ya. Boleh dikonsumsi. Di antara, bukan rezeki yang Allah kasih kepada hamba-hambanya itu ada yang halal dan juga ada yang haram. Gitu ya. Ada yang haram. Apa yang Allah karuniakan gitu ya di muka bumi ini. Ya misalnya makanan dan minuman. Minuman, tidak semua minuman itu halal, seperti khamr itu haram. Makanan, tidak semua makanan itu halal, seperti misalnya daging babi haram, daging hewan buas yang bertaring berkuku gitu ya, itu haram gitu ya. Nah, jadi nggak semua yang Allah karuniakan di bumi ini itu semuanya halal, tapi ada yang haram juga, ada yang haram, ada yang halal, ada yang haram. Itu sudah jelas. Nah, yang halal ini, yang boleh ini, gitu ya. Yang boleh ini memang boleh dimakan, gitu ya. Tapi juga kemudian dianjurkan untuk kita tidak berlebihan. Itu satu. Yang kedua juga dianjurkan kita untuk apa ya namanya ya? Untuk kita sebut juhud, yaitu mengurangi gitu kecintaan kita kepada yang mubah-mubah tersebut, gitu ya, mengurangi kecintaan kita kepada yang mubah-mubah tersebut dalam rangka apa? Menekan syahwat, selera dan hawa nafsu kita, gitu ya, kan kita orangnya maunya makannya daging melulu ya kan. Maunya enak tidur kan boleh, maunya tidur melulu, maunya istirahat melulu. Nah, biasanya itu mengganggu kejiwaan kita sehingga kita mungkin nanti jadi malas ibadah, jadi susah ibadahnya. Ya kalau kita makan melulu nanti obesitas kan berat jadi ibadahnya nanti ya. Seperti itu. Nah, kita diperintahkan untuk juhud gitu. Nah, tapi kita tidak boleh juga berlebih-lebihan gitu.
Ya Allah subhanahu wa ta'ala sudah syariatkan puasa untuk mengurangi hal-hal yang mubah gitu ya kan. Kan makanan boleh, tapi kalau lagi puasa Ramadan jadi nggak boleh itu siang hari gitu. Kalau kurang puasa yang wajib ada puasa yang sunnah. Dan paling maksimal puasa seperti puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak. Ya. Itu dalam rangka apa ya? Dari dalam rangka kita mengelola hawa nafsu kita, selera kita, yaitu untuk menekan hal-hal yang asalnya memang dimubahkan bagi kita semua, gitu ya. Tapi wala ta'tadu, jangan berlebih-lebihan, gitu. Jangan kemudian semuanya diharamkan, gitu ya. Nah, ya udah sekalian aja nggak puasa, nggak makan-makan gitu, supaya kita nggak ada sahwatnya, biar ibadah aja. Ya nggak boleh juga, nggak nikah, nggak tidur-tidur gitu ya, ibadah aja kepada Allah, ya, itu semua nggak boleh. Wala ta'tadu, jangan kalian berlebih-lebihan dalam mengharamkan hal-hal yang mubah gitu ya. Ya pada dasarnya memang kita sebut bukan mengharamkan, tapi meninggalkan yang mubah pada takaran tertentu. Ini suatu kebaikan, ya, suatu kebaikan seperti puasa misalnya, puasa sunnah. Ini kan kita meninggalkan yang mubah, meninggalkan yang halal, kebaikan, gitu ya, puasa sunnah. Sholat malam, ini kan kita meninggalkan tidur artinya ya, sebagian. Ini kebaikan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Gitu ya, jangan berlebih-lebihan. Nah, jadi mungkin muncul pertanyaan, gimana cara tahu kita berlebihan atau enggak? Yaitu kembalinya kepada petunjuk, gitu ya, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya sudah disyariatkan kok puasa, sholat malam, takarannya seperti apa gitu ya. Ikuti aja sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak perlu kita kreativitas munculkan kemudian kayaknya gak cukup. Sebagian sufi ada yang kita sebut uzlah. Uzlah juga memang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi uzlah sampai 40 hari, 40 malam. Nggak keluar, bahkan tidak melayani kebutuhan istri, anak-anak. Ya itu mah melampaui batas gitu ya. Ini yang pertama, jangan berlebihan dalam kita mengharamkan atau dalam hal kita meninggalkan yang mubah-mubah. Yang mubah itu kadangkala perlu ditinggalkan dalam takaran tertentu ya, agar kita itu tertekan syahwatnya, hawa nafsunya, dan kita lebih fokus ibadah. Makan melulu kapan ibadahnya kan gitu ya, tidur melulu kapan ibadahnya ya, ngelendot sama istri melulu ya kapan ibadahnya kan. Enggak harus kadang-kadang, walaupun hal-hal itu boleh pada takaran tertentu, kadang-kadang harus ditinggalkan juga gitu ya. Harus ditinggalkan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Wala ta'tadu. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua, wa yahtamilu ayyakuna al-murad kama tuharrimu al-halal fala ta'tadu fitanawalil halal. Ya. Sebagaimana kamu enggak boleh berlebihan dalam mengharamkan yang mubah, kamu juga tidak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi yang mubah, yang halal gitu ya. Bal khudhu minhu biqadri kifayatikum kafayatikum wa hajatikum wala tajawazul hadda fihi. Akan tetapi makanlah, konsumsilah, ambillah sesuai takaran kebutuhan kita. Ya. Sesuai kebutuhan konsumsi kita, jangan berlebihan ya. Ini juga diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, jangan berlebihan, karena sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebihan ya. Nah, jadi harus seimbang, harus seimbang. Tidak boleh berlebihan menghalalkan
dan tidak boleh juga berlebih-lebihan mengharamkan. Ngerti ya? Ya tidur boleh, tapi kadang-kadang ya harus dikurangi juga tidur. Tidur melulu kapan ibadahnya, gitu ya kan? Ya kadang-kadang harus bangun juga. Ya. Tidur kan yang baik 8 jam sehari, tidur malam itu 8 jam, 7 jam yang bagus, 6 sampai 8 jam. Iya, betul. Ya, bagus. Tapi ada kalanya kita kurangi. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Karena yang menyehatkan kita bukan tidur. Yang menyehatkan kita Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih kesehatan badan. Jangan lupa itu, jangan bilang ah tidur supaya proporsional kata ahli herbal punya di atas setengah 9 harus sudah merem gitu ya. Jam 8 harus sudah merem. Betul itu. Kesehatan secara ilmiah terbukti ya. Tapi jangan lupa juga ya minta kepada yang punya kesehatan. Ya tidur jam 8, jam setengah 9, bangun jam 3. Ya sholat, berdoa, minta kesehatan pada Allah. Ya kadang-kadang harus juga begitu. Nah, tidur boleh. Tapi juga jangan berlebihan. Udah lah, kalau yang punya kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Gak usah dengerin orang herbal gitu ya misalnya. Tuh gak usah dengerin anjuran kesehatan. Udah bangun aja kita setiap hari. Apa namanya jam 2. Malah kalau bisa kita sholat dari jam 8 semalam suntuk gitu ya kan. Nah itu gak boleh. Nah tidur-tidur kita berarti. Gak ada tidurnya. Nah, itu tidak boleh juga. Jadi seimbang. Gitu ya. Nah ini kan Islam subhanallah gitu ya. Agama yang penuh keadilan, seimbang gitu ya. Tapi sekali lagi seimbang kembalinya juga kepada petunjuk gitu ya. Menentukan ini seimbang, ini tidak seimbang gitu. Ini berlebihan, ini tidak berlebihan. Itu kembalinya petunjuk kepada dalil. Jangan kita yang menetapkan sendiri gitu ya. Nggak boleh. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan. Dan makanlah apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian yang halal-halal ya. Wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah ya atas segala urusanmu ya. Untuk semua urusanmu bertakwalah kepada Allah, arahkan segala urusanmu itu dalam rangka mencari keridhaan Allah dan ketaatan kepadanya. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah. Dialah Allah yang engkau beriman kepadanya. Kemudian ayat yang ke-49 Allah berfirman, la yu'akhidukumullahu bilagwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian atas sumpah candaan yang kalian ucapkan. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah menghukum kalian atas sumpah yang telah kalian akadkan, yaitu kalian teguhkan. Fakafaratuhu, maka hukumannya kalau sumpah yang sudah kalian akadkan, sudah kalian teguhkan tersebut, sumpah itu dilanggar, hukumannya adalah it'amu asharati masakin, memberi makan 10 fakir miskin, min awsati matut'imun, makanan yang apa namanya standar makanan daripada yang kalian makan gitu ya. Ya kita kan makan kan gak daging terus, kadang daging, kadang tempe, kadang telur ya. Jadi apa yang mau kasih makan nih? Daging kah, telur kah, atau tempe kah? Nah, bisa jadi milihnya tempe biar murah gitu ya, bayar kafarotnya ya. Jangan tengah-tengah. Daging berapa sekilo? 25.000 atau 35 sekilo satu daging gitu ya. Tempe habis 2 hari, tempe 10.000 2 potong habis 2 hari ya, berarti 25 tambah 10.000
35 tambah 10.000 ya itu 50.000, berarti tengah-tengahnya 25.000. Nah, kamu ngasih makannya yang 25.000 nilainya gitu ya. Seperti itu. Itu lauknya aja gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi antara tempe dan daging yang di sekitar 25.000, apa itu jenisnya gitu ya makanannya. Bukan nilai harganya ya, maksudnya itu kita mau cari tengahnya seperti itu. Ya. Berarti ngasih makannya kalau antara daging dan tempe mungkin telur gitu ya atau apa. Nah, ini min ausati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhun, atau kalau nggak ngasih makan kasih pakaian. Sama juga pakaian yang standar. Biasanya kita pakaian saya macam-macam, ada yang dari 35.000 sampai mungkin 200.000. Ya, yang standar setengah-tengahnya berapa gitu. Ya. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak, famalam yajid fasiyamu salasati ayamin. Nah, barang siapa yang tidak mendapati hal tersebut, maka ya dia puasa selama 3 hari. Dalika kafaratu aimanikum, yang demikian itu adalah kafaroh bagi sumpah-sumpah kalian. Idza halaftum, apabila kalian melanggarnya gitu ya, yang sudah disumpah kemudian dilanggar. Wahfazu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikian Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian bersyukur. Jadi ada sumpah itu kalau dalam Al-Qur'an ini, di ayat ini, jadi ada dua, ada sumpah yang bercanda, ada sumpah yang serius gitu ya. Ada sumpah yang bercanda, ada yang sumpah yang serius gitu ya. Apa indikasi sumpah bercanda dan sumpah serius? Ya ya itu kembalinya ke dalam hati. Ditanya orang itu, kamu serius gak tadi ngucapin itu? Gitu ya. Kalau dia bilang serius, ya berarti serius. Kalau dia bilang bercanda, berarti bercanda. Gitu ya. Kita menghukumi atas apa namanya yang dia katakan saja. Gitu. Kalau dia bilang serius padahal bercanda, itu terserah dia. Dia urusan dia nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Atau padahal serius dia bilang bercanda, seperti itu juga gitu ya. Karena kita nggak tahu gitu ya. Kalau dari ucapan mungkin ada orang yang ngucapinnya sambil demi Allah saya nggak mau begini lagi. Nah, itu mungkin kelihatannya nggak serius, tapi bisa jadi serius kan. Jadi nggak tahu. Yang tahu serius atau tidak serius itu orang itu sendiri. Gitu ya. Kan ada juga orang-orang yang suka mengucapkan wallahi 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 gitu ya. Wallahi kemarin gitu ya. Itu orang Arab biasanya begitu. Selalu menggunakan wallahi wallahi gitu ya. Wallahi itu artinya demi Allah gitu ya. Nah, itu memang kebiasaan, itu hanya bercanda aja gitu ya. Hanya bercanda aja. Nah, tadi juga disebutkan kafarat sumpahnya. Ya kalau yang bercanda itu ya enggak ada kafaratnya. Ya enggak ada kafaratnya. Sumpah yang bercanda tidak ada kafaratnya. Kalau sumpah yang serius baru ada kafaratnya kalau dilanggar ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran kita di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan banyak manfaat dari apa yang telah kita sama-sama kaji. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, petunjuknya, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Faedah yang bisa kita ambil dari apa yang telah kita kaji di kesempatan pagi hari ini, yang pertama yaitu bahwa Islam itu agama yang wasat gitu ya, yang moderat, tengah-tengah gitu ya. Menganjurkan umatnya juga memiliki sikap wasatiyah, yaitu memiliki sikap tengah-tengah, adil, moderat gitu ya. Yang kemudian itu semua merujuknya kepada apa? Petunjuk. Jadi kita nggak bisa menetapkan semau kita tentang wasatiyah ini, karena banyak orang yang mengaku wasatiyah padahal sejatinya mereka tidak wasatiyah, tidak moderat gitu ya. Mereka di antara gulu ekstrim atau
apa namanya, kalau nggak ekstrim mereka ini kurang gitu ya, atau mengurangi dalam masalah beragama ini, dan kita di tengah-tengah. Nah, untuk menjadi yang umat yang wasat, seorang muslim yang wasat, yang di tengah-tengah, yaitu harus kembalinya kepada para sahabat, kepada petunjuk Nabi, ya, karena merekalah yang mengamalkan agama ini dengan baik, yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala puji, tidak bisa berdasarkan hawa nafsu kita, ya, tentang wasatiyah ini, gitu. Nah, kemudian juga tadi tentang masalah sumpah, mudah-mudahan kita bisa memahami fikih daripada hukumnya. Akhirnya kita harus pamit berpisah. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.